Guys, guys, katanya hari ini akan ada murid baru kelas kita pindah dari Jakarta. Kita harus siap-siap kasih lihat siapa yang berkuasa sekolah ini. Murid baru harus nurut sama kita. Setuju? 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 Siapa yang paling cool? Jangan mentang-mentang dari Jakarta. Kalau urusan ganteng, gak akan ngalahin aku deh. Ih, kalian semua pada ribut banget sih. Besok, anak baru di kelas kita bukan cuma satu, tapi ada tiga. Hah? Tiga? Banyak amat. Apa sekolah mereka tutup, terus pada pindah ke Malang? Atau mereka ke dalam usulan? Atau Jakarta udah kepenuhan kali? Ah, udahlah. Kita lihat aja besok. Magi. Di anak-anak. Pagi, ibu. Anak-anak pagi. Anak-anak. Kok jawabnya anak-anak? Jawabnya pagi juga doa. Ada apa sih? Kok kalian ketawa-ketawa kayak gitu sih? Kagum ya sama pelajaran ibu hari ini? Ibu mau tahu aja. Apa mau tahu banget? Kepo ya. Ibu buruk balik badan aja biar keponya hilang. Ya ampun, siapa yang pakai invadi rambut kayak gitu? Itu Bu, si Dedi yang pakein. Dedi, kamu yang jadi invadi kayak gitu? Ya bukan kali Bu. Ya kelet, saya bisa dandanin Fadli. Emang dianya aja yang dari datang udah kayak gitu. Udah, ibu gak mau tahu. Sekarang udah pasin, diketannya dan copot rambut palsunya. Atau kamu yang ibu suruh pakai rambut palsu sama seminggu. Hari ini kita punya tiga teman baru. Silakan kalian memperkenalkan diri. Hai, aku Bintang. Bintang 7, obat sakit kepala. Nama saya Gusti. Hobi saya nonton film detektif. Wah, bisa bantuin cari pulpen saya yang hilang dong. Siang semua, kalian bisa panggil aku Bunga. Bunga, oh cantik banget. Kamu mau gak jadi teman aku? Hai, gue boleh gabung dengan kalian? Di sekolah ini kita harus pintar-pintar bergaul supaya bisa masuk dalam grup seperti mereka. Aku Lala, putu kata Iqbal. Kalian harus bisa bergaul dan gak usah urusan sama kompetensi. Rusuh-rusuh dia gak ketinggalin.
Oh iya guys, nama gue Iqbal. Gue suka sejarah. Karena lewat sejarah kita bisa punya berbagai macam petualangan. Selamat datang di sekolah kami. Pengumuman. Perhatian. Pengumuman. Sehubungan dengan berakhirnya semester genap, maka acara field trip akan dilakukan 3 hari lagi. Setiap siswa wajib memiliki kelompok berjumlah 5 orang. Setiap kelompok harap memilih ketuanya dan melaporkan kepada guru kelas. Sampai jumpa di acara field trip tahunan. Kita sekelompok ya. Nah, itulah awal dari persahabatan kami. By the way, pathway, kelompok The Champion Band itu emang ngesin sih. Kayaknya kayak jagoan aja. Tapi biasanya sih mereka berani cuman kalau rame-rame. Kalau sendirian langsung deh berubah jadi kayak anak ayam alias ciut. Kalau di filmnya Serena ada tuh lagunya, dia pikir dia yang paling hebat, merasa paling jago, yang paling kuat. Wuuuuh, bagus juga suara saya. Cukup tuh lagunya untuk ringtone HP-nya The Champion. Aduh, gak ada habisnya deh kalau ngomongin The Champion. Mendingan kita lihat gimana persiapan lucu mereka.
Everybody, semua naik ke bis. Jangan berebutan, jangan dorongan, jangan lupa diperiksa bumbernya. Heh, kalian. Aduh, kenapa masih di sini? Apa mau ketinggalan bis? Bis deh, bocah-bocah, nurut dong sama ibu guru. Ini bu, tas saya ada yang kebunyikan. Woi, ini tas mana pink punya siapa? Kalau nggak ada yang punya, ditinggal aja. Kayaknya tas saya sudah duluan masuk bis, bu. Eh, kalian ya yang sembunyiin tasnya Bunga. Beraninya sama anak perempuan. Kau cari lawan yang seimbang dong. Lihat kami anak baru, bukan berarti kami mau ditindas. Teman-teman, rupanya mereka belum tahu siapa yang berkuasa. Nih kenalin, the champion. Pergi ke Solo pakai beskap. Jangan lupa lihat lampion. Kalau kamu cari cowok cakep, pastinya kamu the champion. Itulah sebuah bis, angkat berangkat. 1, 2, 3, 4. Ada aja ya kenakalan yang dilakukan Jalin dan sekelompoknya. Gemas saya lihatnya. Mau nyubit tapi gak bisa. Soalnya narator kan gak di panggung. Lain kali saya main aja lah, jangan jadi narator. Kok saya ngantur jadinya. Yuk kita kembali ke ceritanya. Di tempat lain, Bapak Satrio dan istrinya sedang kedatangan tamu Ibu Jasmine. Ibu Jasmine ini adalah orang kepercayaan dari Bapak Hedron, seorang pengusaha properti yang ingin membangun apartemen di Kota Malang. Ibu Yasmin datang untuk membujuk Pak Satrio agar mau menjual area pabrik mereka untuk dijadikan apartemen. Bagaimana selanjutnya Bu Yasmin? Seperti yang saya tawarkan sebelumnya, kalau Bapak mau menjual area pabrik, maka Pak Hendrawan akan membayar dengan harga yang tinggi. Begini Bu Yasmin, hingga saat ini saya dan istri tidak berminat untuk menjual pabrik kami. Alasan utamanya adalah begitu banyak pegawai yang akan kehilangan pekerjaan yang sudah mereka tekuni bertahun-tahun. Betul Bu. Pabrik ini warisan dari keluarga suami saya. Jadi para karyawan yang bekerja juga sudah bertahun-tahun mengabdi pada keluarga kami. Kalau memang itu keputusannya, saya akan sampaikan pada Pak Hendrawan. Semoga beliau berkenan. Karena bila beliau berkehendak, pasti akan banyak cara yang ditempuh. Kok saya takut ya?
Sepertinya Pak Hendrawan tidak akan menyerah. Ya, tenang saja, Bu. Yang benar akan selalu benar. Berurusan dengan siapa? Pastinya bukan dengan saya, Pak. Gus, siapa yang tanya sama kamu? Emangnya nama kamu Jasmine apa? Iya, maaf, Pak. Saya kebiasaan ikut kuis. Jadi kalau ada pertanyaan, langsung dijawab. Biar menang. Sepertinya memang harus ada cara lain, Pak. Mungkin kita bisa lakukan sesuatu dengan putra Mas Satria. Namanya Garin. Apa yang akan kita lakukan dengan putra Mas Satria? Diangkat anak mungkin. Atau diajak jalan-jalan. Atau diajak nonton juga. Oke, tuh. Acil, sekali lagi kamu komentar. Saya tuker kamu sama sekarang beras, baru kapok. Garin saat ini sudah field trip bersama sekolahnya. Nanti saya akan minta tolong pabuknya Mas Gatot untuk menculik Garin. Sebagai tebusan, kita minta uang seharga tanah pabrik. Ya, dan nanti Pak Satria akan perlu uang. Lalu tanahnya dijual kepada kita. Hebat emang Bu Jasmine itu. Udah cantik, pintar lagi. Mau gak Bu jadi asisten saya? Oh, jasa wong ngeyel. Gak mau dijual, kok dipaksa. Acil itu ya, ngeselin. Biarin deh. Acil kerja ke jalan dulu sama Bu Jasmine. Biar kapok. Sementara itu, rombongan sekolah
sudah sampai di perkebunan lokasi kecil. Karena asik mendengarkan cerita detektif dari Gusti, tidak terasa kelima sekawan terpisah dari anak-anak lainnya. Ketika mereka sedang mencari arah menuju tempat berkumpul, bertemulah dengan Jarin. Ternyata dia juga terpisah dari teman-temannya. Tenang, segala masa itu bisa dipecahkan dengan teknologi. Coba ya saya lacak HP ibu guru supaya kita bisa menemukan teman-teman yang lain sebelum hari tanpa gelap. Seru juga nih filternya. Kita kesasar kayak di film-film, terus ketemu sama penjahat, dan kita akan memecahkan misteri harta karun. Gusti, kita itu kesasar. Sebentar lagi gelap, banyak nyamuk. Aduh, gimana dong kalau muka Bunga nanti berbentol? Lu tenang aja Bunga, karena kita semua pasti kita bisa cari jalan pulang kalau berdasarkan apa yang pernah gua baca. Pertunjukan seperti ini pasti ada rumah penjaganya. Jadi kita bisa minta tolong atau paling tidak numpang istirahat. Eh, ada yang dengar suara kresak-kresak enggak? Lala, komputer kamu kali bunyinya kresak-kresak. Bunga, mana ada komputer kresak-kresak, emangnya radio rusak. Siapa ya di balik pohon? Keluar sini, saya enggak takut. Iya, aku terpisah dari grup The Champions yang tadinya mau ke Iseng ke Fadli. Aku boleh gak bergabung dengan kalian? Aku gak tahu kemana arah untuk kembali ke Wisma. Ayo, jangan pisah-pisah. Lagi pula kan ini poinnya makin lebat. Makin sulit kita nih mencari arah. Ular! Cuma bercanda. Ya sampai berlakon. Darin, jangan kaki sendiri. Kabutnya kan udah mulai tebal. Ya, udah kabur garinnya. Garin, Gimana kamu? Yang bercanda terus lah. Jangan bercanda, takut deh. Ya ampun, berapa kali sini ya? Kami cari-cari tadi. Bapak-bapak ini siapa? Kami disuruh oleh ayahnya Garin untuk mencari kalian. Lalu, dari mana? Garin sudah kami antar ke rumah penjaga perkebunan. Sudah mulai gelap. Sepertinya dekat di sini tidak ada rumah penjaga perkebunan. Teman-teman, lari! Ada ular! Waduh, mereka kabur. Ya, dikerja kelas. Masa cuma diliatin doang?
Ya Tuhan, saya kehilangan 6 murid. Kenapa bisa? Kalau menurut pengalaman Sherlock Holmes, penjahat itu akan menyembunyikan hasil culikannya di tempat yang kita tidak menduga. Itu sih semua orang tahu kalau tempat itu kan namanya akan berkirakan, tapi tak umpet. Ayo, serius sedikit dong. Kalau memang gain ada di rumah pengawas perkebunan, menurut sejarahnya, bentuknya akan di tengah-tengah area terbuka, supaya mudah mengawasi perkebunan. Jadi, kita harus berusaha menarik perhatian dari satu sisi saja. Begitu kan? Kalau gitu, nanti aku buatkan ledakan yang menghasilkan asap yang banyak, sehingga mereka akan mengira itu kebakaran. Begitu mereka semua lari ke pintu depan,
kita masuk deh dari pintu belakang. Ya ampun, aku pintar banget nih. Api, ayo, ayo, kita cabut sebelum jadi daging panggang. Ambil air, cepat, cepat. Hidin, mana juga merasa sendok. Cepat sana, ambil pakai ember, ember yang besar. Hey. Ini bukan api, ini hanya asap aja. Lihat-lihat tuh, cuma dry ice. Makanya lain kali periksa dulu. Teman, kok tawana kita nggak ada ya? Apa ada yang umpetin? Wah, kita dipadaya. Pasti ini akal-akalnya sekelompok anak rese yang tadi kita ada culik. Ayo, kita cari. Saya ditinggalin sama yang lain. Aduh. Emang enak aku kibulin. Halo, ini Bombom. Halo, iya Pak, ini saya. Kamu ikuti petunjuk saya ya. Baik Pak, saya ikuti petunjuknya. Maju 3 langkah. Kanan, 2 langkah. Maju 5 langkah. Sekarang kita beristirahat dulu sambil menunggu pertolongan dan hari menjadi terang. Jangan khawatir, aku sudah kirimkan pesan yang lengkap dengan detail lokasi di mana kita berada. Besok pagi pasti akan ada kedatang menolong kita. Sungguh pengalaman yang gua nggak pernah akan pernah lupakan. Seru, kami gak mau diulangi lagi. Sepertinya ini akan jadi ide dari film pendekku berikutnya. Detektif yang memecahkan teka-teki penculikan anak manja. Hei, siapa yang dimaksud anak manja? Tenang mas bro, cuma bercandaan aja. Wah, aduh, rambutku gompakan. Lihat deh, ini batonku juga udah nggak kelihatan. Nggak mungkin bunga yang cantik penampilannya rusuh begini. Apa kata orang nanti? Oh my god! Akhirnya anak-anak ini ketemu juga.
Jangan tinggalkan diriku ya. Bu, saya mohon maaf atas perilaku saya selama ini. Sudah gangguin Fadli dan terkadang gangguin ibu juga. Bahkan saya, teman-teman semua. Iya, janji, janji, janji lagi. Persahabatan kami berlanjut hingga sekarang. Pengalaman hobi dan karakter bukan jadi halangan. Justru makin melengkapi satu dengan lainnya. Berselisih kecil itu sih biasa. Malahan menjadikan kami lebih paham satu dengan lainnya. Semoga bukan hanya saya yang memiliki sahabat-sahabat sejati, tapi juga pada penonton semua. Sampai jumpa di kisah 5 sekawan lainnya. Salam.
Dan ini adalah Bapak dan Ibu Bina, Marcel dan Ketika, serta Ibu Gusti, Afrika dan Primon, serta Bapak Ibu Bina, Enzo dan Anies. Dan inilah teman-teman dari lima kawan, Ali, Kiki, Larry, Lia, Lisbeth, dan Rio Bagus. Inilah teman sekolah dari lima kawan dan di champion, Franka dan Michael. Sahabat